Tes tes tes, kembali lagi dalam si Road to Glory Puncak Alam Rovers. Kali ni episod ke-19. Puncak Alam Rovers dah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir dalam promotion playoff Liga M4, dan kita akan bertemu dengan Penjara. Penjara ni actually kita dah pernah buat friendly hari tu masa awal musim. So Penjara bermain dalam Selangor Social Premier League. Dia tempat pertama actually dekat dalam juara lah. Dia juara dalam Selangor Social Premier League. Tak pernah tewas. Goal different dia 19 gol. Goal different bolos dengan jaringan. So Penjara bermain 4-4-2 yang aku tengok tadi, dan dia ada foreign player tu, tapi tak, status dia tak foreign player. Dia South Korean, 27 tahun. Mungkin kita akan ada masalah sikit dengan goal lah, untuk dapatkan goal, sebab dia ada seorang foreign player dekat goalkeeper, Ozil Mateo. Dari segi pemain, aku rasa aku akan kekalkan je. Aku akan bawa Faisal Abdul Hamid. Training dia baik. Kekalkan Nazirul Tajuddin di sebelah kiri, dan Razali, Syahrudin Razali untuk wing kanan, kiri. Dan aku ada juga bawa wing kiri dan kanan. Okey, satu saja kot. Chayung Fai aku tak bawa lah. DC aku bawa Mustafa pula. Dia training dengan baik. Untuk game ni aku akan cuba main sebelah kanan. Kali ni kita akan letakkan sebagai inverted winger dan complete wing back on attack. Okey, jom ke match. Dia bagi balik tu. Oh, tak baik. Pemain high defensive line juga. Cuba counter. Thank you.
telefon. Betul tu yang kalau dia cukup ni. Station kat situ. Kita ditekan dengan sangat. Nampaknya. Alright, 2-1. Sekali-sekala diorang penjara datang menyerang actually. Pun SG kita banyak. Tapi shot out target lah.
Waduh. Baca ini. Pas enggak? Ini apa tak pas? Ya, minyak akhir je. Tak apa. Alright, first half kita bermain dari sebelah kanan. Dan kita dapat gol pertama melalui set pieces dan gol kedua melalui Harith. Gol 3-3 half time lah. First half time. Second half kita menyerang dari sebelah kiri seperti selalu. Dan actually goal tu dapat daripada pergerakan daripada sebelah kanan actually. Sebab apa ni, Alfian yang press defend lawan lah, dapat bola, terjadikan gol ketiga. Dan penjara cuba untuk menjarakkan gol dekat sebelum half time, tapi alhamdulillah kita Pencak Alam Rovers berjaya menewaskan Penjara 3-1. Tengok kat sini, kita memang kat atas lah, tapi diorang dapat agak serangan actually dalam first half. Second half kurang sikit, banyak bertahan, dan lepas tu baru diorang datang balik, tapi diorang tak dapat apa-apa gol lah untuk second half. Pasal yang dapat. Right, setakat tu saja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Support aku football. Alright, bye.